Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Unggas. Di video kali ini saya akan membagikan sedikit tips bagaimana cara mengobati penyakit berak kapur ayam secara alami. Nah, sebelum saya mulai, seperti biasa saya hanya akan mengingatkan kepada kalian yang belum subscribe channel Sahabat Unggas, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian menjadi orang yang pertama yang akan mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru dari saya. Langsung saja, bagi kamu yang suka memelihara ayam, pasti pernah mendapati ayam kamu mengidap penyakit ini. Namun, mungkin ada dari kamu belum tahu tentang penyakit yang sering menyerang ayam ini. Ya, berak kapur. Berak putih atau pulorum merupakan salah satu penyakit yang menyerang ayam yang disebabkan oleh bakteri Salmonellosis pulorum, sehingga terjadilah infeksi atau peradangan pada saluran pencernaan ayam, dan akhirnya menimbulkan diare. Banyak penyebab dari terkenanya penyakit ini seperti faktor cuaca yang kurang baik, kotoran yang dibuang pada area kandang. Bila ayam Anda terserang penyakit ini, maka sesegeralah melakukan penanganan. Penyakit ini termasuk penyakit menular pada ayam, jadi jika tidak segera melakukan tindakan, dikhawatirkan akan menular pada ayam lain, baik itu ayam dewasa maupun anakan ayam. Untuk anakan sendiri, biasanya akan menyerang anakan pada umur 0-2 minggu. Bahaya dari penyakit ini adalah kematian, karena ayam yang sudah memunculkan penyakit ini akan mati dalam tempo waktu yang sangat cepat. Jika kamu belum tahu tentang penyakit ini, maka dapat melihat ciri-ciri ayam yang mengeluarkan penyakit berak kapur seperti di bawah ini. Yang pertama, kotoran ayam yang dikeluarkan terlihat encer dan berwarna putih, serta ada juga yang berwarna hijau. Tubuhnya nampak merunduk dan sayapnya nampak terlihat terkulai lemas. Yang ketiga, jenggernya mulai terlihat berwarna keabuan. Yang keempat, matanya sering ditutup dan terlihat layu. Yang kelima, terjadi kelumpuhan pada saat selesai atau susah untuk berdiri dan berjalan. Bila ayam kamu terlihat seperti ciri-ciri di atas, maka ada ayam yang terserang berak putih. Nah, untuk pengobatannya pun tergolong sangat mudah dengan cara tradisional yang jelas bersifat alami tanpa efek samping apapun. Jadi, 100% aman untuk kesehatan ayam Anda. Untuk obat herbal tradisional yang mampu membasmi bakteri saluran pencernaan ialah bawang putih. Caranya, siapkan bawang putih secukupnya lalu dicincang kecil-kecil, kemudian dilolohkan pada ayam yang terserang penyakit berak kapur pada waktu pagi dan sore hari saja. Selain untuk obat, bawang putih juga bisa digunakan sebagai pencegahan. Yang terpenting di sini adalah kebersihan kandang dan lingkungan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Jika video dari saya dirasa bermanfaat, silahkan kalian klik tombol share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.